I was born to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. My enemies will think they won, but I am here to stay. Bola yang ditunggu betul-betul oleh istilahnya pemain nomor 9. Betul, dan istilah kerennya tuh umpan manja ya. Iya. Bola lagi kali ini kepada baik sekali tadi Wildan. Kita lihat satu syuting keras. Ini Spartak masuk tadi. Kalau kita lihat pemirsa. Oh, pelanggaran berbahaya kali ini dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan sebuah umpan tendangan bebas dari Bhayangkara FC. Lagi-lagi Sani Rizki, kecepatan Sani Rizki yang bisa. Oh, hati-hati, hampir saja Wildan, baik sekali pemirsa. Kita lihat satu serangan lagi lolos kali ini final. Iya, tapi ini syarat berpengalaman. Oh, salah umpan. Iya, Wildan kali ini berbahaya pemirsa. Kita lihat satu syuting keras, masih membentur. Masih Yohanes kali kita lihat mencoba mencari pergerakan pemainnya. Elisa Basta coba mencetak bola tapi memilih tendangan langsung jauh ke depan. Ah, bayang-bayangin. Bayang lagi dari Yohanes Mukhtar. Baca tadi oleh Wildan, bola keluar. Kita lihat ini. Kita lihat Muhammad Toha pada Vidal. Oh, Wildan baik sekali. Kembali kepada Toha tadi, angkat bola. Masih Muhammad Toha. Vidal kali ini. Vidal masuk ke dalam dia. Baik sekali Wildan. Kembali Muhammad Toha. Umpan 1-2 kali ini. Ada Vidal. Gol! Bahaya pemirsa. Ah, memang tadi bola licin ya lapangan. Fergonzi, Wildan, masih Wildan. Baik sekali terlalu buru kembali Elisa Basta. Sidiong Bay. Kita lihat lagi pemirsa. Wildan kali ini berikan bola kepada Fergonzi. Coba dikejar bola. Apakah ada rekan yang memberikan support Fergonzi? Baik sekali Subo Seto kali ini. Subo Seto lagi-lagi kita lihat. Wildan diangkut. Dia memberikan pressing. Oh, sepertinya tangannya ya dari Wildan. Sama-sama lihat. Lagi-lagi Vidal sudah dilakukan. Oh, hampir tadi. Ah, tangkapan bola yang tidak pas dari penjaga gawang dan mampu lagi diteruskan oleh Wildan. Dan kali ini lagi-lagi Persita unggul 2-1 atas Bhayangkara FC. Vidal, masih Vidal lagi. Kita lihat Wildan, pergerakan body shape yang sangat baik tadi. Dilanggar pemirsa. Pelanggaran terhadap Muhammad Wildan. Gol kedua ya. Ya, betul sekali. Dia ditekan dia. Sulit untuk bisa bermanuver. Oh, satu peluang berbahaya. Gol! Wildan mencetak gol keduanya di partai ini pemirsa. Dari Persita, mereka sudah sangat baik melakukan defense. Iya, Vidal lagi. Baik sekali Muhammad Toha kali ini kuasai bola. Kita lihat pemirsa. Kembali lagi pada Toha kali ini. Terakhir akurasinya. Nah, itu dia. Sudah harus on target. Yes. Counter attack is one of the magic moment in football. Ya, itu saya ingat banget Coach Dadur pernah ngomong begini. Apalagi kalau sampai gol.